Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cara mengirim file dari HP ke laptop yang menggunakan sistem operasi Windows 11 mengirim filenya menggunakan Bluetooth. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Baiklah, pertama-tama kita ke pencarian, kemudian kalian ketik saja Bluetooth pada pencarian setelah itu kalian buka bluetooth and order device setting selanjutnya kita masuk ke tampilan menu seperti ini kemudian kalian aktifkan dulu bluetoothnya setelah bluetoothnya aktif kemudian kalian geser ke bawah Pilih menu Send or Receive File via Bluetooth. Pilih Receive File untuk menerima file. Sekarang kita ke tampilan HP-nya. Kalian cari file yang ingin dikirim, misalnya di sini foto. Kita kirim menggunakan Bluetooth, kemudian kita cari nama Bluetooth dari laptopnya jika kalian belum tahu nama bluetoothnya silahkan kalian lihat dulu nama bluetoothnya ada di bagian paling atas ini nama bluetoothnya di HP nya juga sudah terdeteksi setelah tahu nama bluetoothnya kita kembali ke menu yang tadi send or receive file via bluetooth pilih receive file Kemudian pilih nama Bluetooth di HP-nya, maka filenya akan langsung terkirim ke laptop. Kemudian kita tinggal tentukan lokasi untuk menyimpan filenya. Oke, okay, dan sudah berhasil mengirim. Sekarang kita akan cek hasil foto yang telah dikirim tadi. Nah, ini sudah muncul pada laptopnya. Oke, okay, demikian video kali ini, guys. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.